Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina muhammad Para pencinta Al-Quran, santri-santriku semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita akan melanjutkan kembali pelajaran ilmu tajud kita Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid surah Al-Baqarah ayat 27. Seperti biasanya mari terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe kemudian share. Jangan lupa bunyikan loncengnya, berikan saran, kritik, komentar pada kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim, baik. Mari kita mulai membahas Surah Al-Baqarah ayat 27. Tolong diperhatikan, makhrajnya kemudian yang paling penting adalah dengung-dengungnya. Kita akan mengurai kembali hukum bacaan mim sukun, kemudian nun sukun dan tanwin, dengan nun tasdid dengan mim tasdid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل. أيوصل في الأرض أولئك هم Mari kita coba membahas atau mengurai tajwid yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lazina yang kuduna. Kita lihat. al kemudian yang kuduna. Yang berwarna merah ini ada nun, nun sukun. Kemudian kita tanya, nun sukun ini bertemu dengan huruf apa? Jadi, rumusnya itu ketika kita membaca Al-Quran, untuk memperlancar tajwid itu, setiap bertemu nun sukun dengan tanwin atau mim sukun, maka kita harus bertanya, mim sukun atau nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa? Kalau di sini nun sukun bertemu dengan huruf kof. Kemudian kita periksa lagi kof ini masuk kelompok dengung atau tidak dengung. Karena yang kita bicarakan di dalam ilmu tajud itu yang banyak adalah dengung dengan tidak dengung. Nah kemudian rumusnya kita ingat jika kita bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang harus diingat itu adalah semuanya dengung kecuali huruf alif, ha, Ho ain, ghain, ha kemudian ditambah lam dengan ra. Kita periksa apakah kof ini masuk kelompok dengung atau tidak dengung yang tidak dengung adalah delapan huruf ini dan huruf kof ini tidak termasuk kelompok yang tidak dengung berarti kita membacanya dengan dengung alladzina <tuh> yang <tuh> kalau dalam istilah ilmu tajwid nun sukun bertemu kof ini disebut dengan ikhfa Ikhfa ini yang paling banyak hurufnya, ya. Yang paling banyak hurufnya, kita sambung: "Ah, ya, kita bahas sedikit ini." Uh, kita bertemu dengan lafaz jalala Allah itu jika sebelum lafaz jalala itu berbaris fathah maka lafaz jalala itu dibaca tebal ya ahdallahi bukan ahdallahid tapi dibaca tebal ahdallahi kita sambung mim di Nah, yang bertuliskan warna biru ini ada nun nun sukun. Ya, kita tanya lagi nun sukun ini bertemu dengan huruf apa? Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ba ini Masuk kelompok dengung atau tidak dengung yang harus kita ingat kalau nun sukun atau tanwin itu adalah yang tidak dengung. Yang tidak dengung itu alif, ha, ho, ain, organ, ha, lam dan ra maka ba ini masuk kelompok yang dengung. Kita baca dengung. Mim ba di dalam istilah ilmu Tajwid dikenal dengan ik iklabe ya. Yang bunyi n ini dirubah menjadi m mim di dan hurufnya hanya satu jadi gampang diingatnya iklab itu be hurufnya adalah ba mim di kita sambung misakihi Misaqihi Hati-hati membaca huruf H itu harus jelas Jangan Misaki ya. Misakihi Wayakota'una Yang berwarna cetakan warna hijau ini adalah Kol Kol kala Huruf kol kala itu Ba Jim Dal To Dengan Of. Rumus ringkasnya Baju di toko Waya kota'una Ma amara. Ya tidak ada di sini Tanwin atau nun sukun Atau mim sukun Amarallahu <Susukur> <Susukur> bihi Ya di sini juga tidak ada Uh, tanwin atau nun sukun atau mim sukun kita kembali lagi Allahu seperti yang tadi di atas ahda sebelum Allahu ini ada huruf apa ada baris fathah maka dibaca tebal amarallahu bihi ayyusal nah di sini yang berwarna ungu ini ada nun sukun bertemu huruf apa, bertemu dengan huruf ya. Kemudian ya ini kita cek lagi masuk kelompok yang dengung karena tidak ada yang di sebelah kiri layar ini alif ha ho ain ellen ha lam dan roh berarti ya ini masuk kelompok dengung. Ayu suala kalau dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan idegam biguna kelompoknya itu nun sukun atau tanwin bertemu mim waw ya dan non ya semuanya masuk kelompok dengung kita sambung wa yufsiduna di sini kita tidak menemukan wa yufsiduna fil ulaika humul khasirun ulaika humul khasirun Ya sadaqallahul azim Sekali lagi bahwa rumus yang harus kita ingat itu Apabila kita bertemu nun sukun atau tanwin, maka yang harus diingat itu adalah kelompok yang tidak dengung. Yang tidak dengung itu adalah alif, ha, ho, ain, rain, ha, lam dengan ra. Kalau kita bertemu mim sukun, maka yang harus diingat itu adalah kelompok yang dengung, karena ini hurufnya yang sedikit. Kelompok yang dengung itu adalah mim sukun bertemu ba, mim sukun dengan. Bertemu dengan mim, demikian mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan di dalam mempelajari Al-Qurannya, dan kita diberikan keberkahan dan penuh manfaat di dalam mempelajari Al-Qurannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.